Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Seperti biasa, bagi yang masih belum subscribe, saya mohon anda untuk subscribe, dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi secara rasmi Kementerian Kewangan telah pun memberi jaminan akan meneruskan bantuan-bantuan yang pernah disalurkan kerajaan sebelum ini, termasuk bantuan khas COVID-19. Perkara ini dimaklumkan oleh Tengku Zafrul ketika diminta mengulas mengenai keluhan orang ramai mengenai bantuan BKC yang sepatutnya diajihkan bulan ini. Okey, jadi Tengku Zafrul telah pun mengeluarkan satu kenyataan memberi jaminan bahawa semua bantuan BKC, BPR, GKP dan apa sahaja yang telah dijanjikan sebelum ini akan diberikan. Dan Tengku Zafrul menyatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri akan membuat pengumuman mengenai bantuan-bantuan ini dalam masa terdekat. Jadi ini adalah satu berita ringkas yang baru keluar dalam 13 minit tadi. Saya ingin berkongsikan kepada anda semua. Jadi tidak ada lagi orang kata desas-desus, kabar-kabar angin dan sebagainya. Perkara ini telah disahkan sendiri oleh Tengku Zafrul bahawa pembayaran bagi BKC dan juga bantuan-bantuan lain akan diteruskan seperti biasa. Jadi itu saja sedikit perkongsian ringkas saya pada petang ini. Terima kasih kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan kongsikan kepada anda semua. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.